beredar video terkait tenggelamnya kapal penyeberangan KMP Yunis di Gilimanuk. Video berdurasi 0,14 detik tersebut melihatkan tenggelamnya kapal. Informasi sementara yang diterima bahwa di dalam kapal memuat kendaraan truk dan fuso. Sementara untuk mengetahui adanya korban nyawa atau tidak masih belum ada informasi lanjutan dan kini informasi yang diterima sudah proses evakuasi. Dari Gilimanuk, Keona TV melaporkan. Tidak ada mas, itu lampu nomor menggurap langsung. Kapal terbalik di dekat pelabuhan Gilimanuk masih dievakuasi oleh kapal SMS Karya. Semoga tidak ada korban. Semua kapal merapat. Alhamdulillah, telur. Setelah saya telusuri semua mulai tadi. Pertama saya dapat info dari ASDP, semua anggota Ika Wangi Sayur, semua tidak ada yang ikut kapal Yunis. Jadi isinya kol diesel sama puso. Alhamdulillah untuk armada L300 tidak ada. Mudah-mudahan semua penumpangnya dapat diselamatkan. Musik.